ibu sekalian ada di semua. Bapak ibu sekalian tahu ya, Amirnya tahu ya, kemarin ada kejadian apa? Ibu tahu ada kejadian apa? Ibu tahu kemarin ada kejadian apa? Kemarin. Membahayakan bagi adik-adik semua maupun saudara lain. Ya, kemarin juga ada contohnya ada kejadian laka lantas di daerah sini. Ya, jelas itu ya, Dek ya. Ya. Itu membahayakan, apalagi. Baik, untuk kejadian kemarin memang kita menyayangkan ya bahwa kejadian itu kok bisa sampai terjadi di wilayah kami. Kami padahal sudah mengimbau terus kepada komunitas truk-truk yang ada di sekitar Alas Roban supaya tidak membuat konten yang membahayakan. Oleh karena itu, hari ini kita menyampaikan kepada komunitas, kemudian para pengemudi truk dan pemilik warung supaya bisa turut serta apa itu namanya tidak ada truk oleng di wilayah Subah gitu. Untuk yang membuat konten itu rata-rata siapa aja nih? Rata-rata anak-anak anak kecil gitu. Anak sekolah. Anak-anak sekolah gitu. Kemarin. Kalau truk berjalan seperti biasanya itu tidak masalah. Tapi yang menjadi persoalan dan membahayakan adalah ketika berjalan zigzag dan oleng macam itu, Pak. Imbauannya dan untuk ini dan anak-anak ini. Imbauannya kepada anak-anak untuk apa itu namanya selalu di rumah saja ya, kalau bisa bikin konten YouTube yang tidak membahayakan ya. Ada konten YouTube yang tidak membahayakan, contohnya adalah ketika ada pameran semacam itu, ada pameran kontes semacam itu, jadi tidak membahayakan semacam itu, Mas. Kemarin itu truknya dari luar atau dari batang sini? Itu rata-rata untuk truk yang oleng di sekitar Alas Roban itu memang rata-rata truk dari luar. 99% dari luar, keluar daerah. Berarti pengemudi truk itu tahu ya kalau ada anak-anak yang bikin konten gitu, otomatis dia mengolengkan truknya gitu? Hampir semua pengemudi tahu, Mas, bahwa sekarang ini banyak konten-konten YouTube yang terutama mengunggah untuk video truk oleng. Artinya banyak anak-anak rekan-rekan CCTV yang memang itu sengaja memburu video konten oleng dan istilahnya yang menyuruh kita untuk oleng. Jadi itu fenomena yang menurut saya kurang baik, jangan ditiru, karena dari kami pengemudi biasanya tidak akan oleng kalau tidak ada pengaruh dari luar, terutama anak-anak CCTV yang mengikuti kami dan menyuruh kami untuk oleng. Di samping itu juga dari kami pengemudi ya ada kelalaian, artinya menuruti kemauan apa anak-anak CCTV yang oleng. Saya selaku perwakilan dari paguyuban pengemudi angkutan balat Alas Roban Community menghimbau kepada rekan-rekan semua pengemudi khususnya di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan aksi oleng, karena itu akan membahayakan untuk diri kita sendiri dan orang lain.